Hari Guru Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Semoga kita semua mendapatkan kesehatannya, teman-teman. Berkata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dalam kalimat yang sangat terkenal, "Lan tanalal ilma illa bi sittah." Sungguh kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Minha suhbatul ustaz. Nah, di antara 6 perkara itu salah satunya ialah suhbatul ustaz, yaitu bagaimana kita bermuamalah dengan baik kepada guru-guru kita. Para salaf terdahulu juga mereka memuliakan guru-guru mereka karena mereka faham betul dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, dan sesungguhnya yang takut pada Allah Subhanahu wa taala yaitu al-ulama. Nah, guru-guru kita ini juga dapat disebut ulama juga, teman-teman. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasahbihi wasallam bersabda, al-anbiya la yuwarrithuna dinaran wala dirham, bahwasanya nabi-nabi tidak mewariskan harta berupa dirham dan dinar. Walakin yuwarrithul ilma syar'i, faman akhazaha akhazaha bihadzin wafir, kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, pada kesempatan Hari Guru Nasional ini, saya mengajak kepada kamu-kamu semua yang ada di sana yang sedang melihat videoku ini, berikanlah apresiasi yang tinggi kepada guru-guru. Kunjungilah mereka bila mereka masih ada, atau setidaknya doakanlah mereka bila mereka sudah tiada. Semoga bermanfaat. Wassalam.